semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku semua, saudaraku semua dimanapun berada, penyimak video Seribu Hikmah bersama Padepokan Seribu Hikmah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya apabila ada kekhilafan atau kesalahan dari saya, karena saya manusia biasa, tempatnya khilaf, salah dan dosa di setiap harinya tiada terasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hampura, hampura, hampura. Dan apabila memang ada teman-teman saudaraku semua yang di luaran sana, baik yang suka dengan saya ataupun yang membenci saya, yang sering menghibah saya, memfitnah saya, menyesatkan saya, tidak usah khawatir. Saya maafkan dan Allah Maha mengampuni atas segala kesalahan kita, karena kita sama-sama manusia biasa. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini saya mendatangi Mbah Dukun yang di sebelah sana ya. Beliau seorang dukun yang mengaku sakti mandraguna. Kenapa saya bisa konsisten mendatangi beliau-beliau para kelompoknya, dari mulai dukun-dukun penyebar kesesatan ataupun dukun-dukun cabul? Jadi intinya kenapa saya berani mendatangi para kelompok-kelompok mereka, dukun cabul dan sebagainya, karena niat saya adalah untuk silaturahmi. Jika ada kesalahan, baik kesalahan saya ataupun kesalahan kelompok-kelompok mereka, yaitu namanya kembali lagi bahwasanya kita adalah insan biasa. Barangkali setelah ini ada hikmahnya, saya juga memperbaiki atas segala kesalahan saya, dan beliau juga dari pertemuan ini akan ada hikmahnya, karena belum tentu saya yang istiqomah. Jangan-jangan kelompok mereka bisa lebih baik dari kita, karena dengan kesadarannya dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, dan Allah Maha Pemaaf, Maha Mengampuni segala kesalahan dari hamba-hambanya yang memohon maaf. Jangan lupa untuk kita dan teman-teman semua, sifat kita saling mengingatkan saja, perbanyak istighfar, salawat, untuk mendekatkan hati kita, jiwa dan raga kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang sesungguhnya adalah rasaku Allah, dayaku Allah, bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatannya Yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini mohon maaf Mbah, maksud tujuan jenengan kepada saya itu apa? Karena saya waktunya dibagi-bagi, masih banyak kegiatan di luar sana. Aku ngilang awakmu iki nang YouTube. Sok-sokan. Oh, gitu. Nantang-nantang seperguruane kula. Wah, aku iki gerak trimo. Saya kan niatnya silaturahmi. Kalau memang di antara kita ada yang salah, ada yang khilaf, mari kita luruskan bersama. Saya terima jika saya salah. Nasehat perlu kakek omongan dari jenengan.
Aku iki arep ngetes. Apa iya awakmu iki kuat? Awakmu iki duwe ilmu kaya sing ana nang YouTube. Ya wis, Mbah, nek jenengan merasa sakti, merasa kuat, monggo. Kita sekarang lanjut saja. Jenengan mau maksud apa dengan saya? Monggo. Karena saya tidak banyak waktu, Mbah. Monggo, jenengan yang kalah atau saya terima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul jaal haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa qul jaal haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Lumayan juga kekuatan hitamnya si Mbah Dukun ini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kustukulan dengan sucap nanti sujud umat ya Rasul ya Rasul Rasul Allah ya Allah. Kemenang dengan Allah yang sentuh dalam menyebabkan masuk juga merupakan sesuatu yang berasa mencap pun sama kami tak bisa tahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih kuat bangun, Mbah. Oke. Hebat juga kewakmu yo. Saya coba lagi, Mbah ya. Allahu 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 Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gimana, Mbah? Sudah tepar dua kali perjanjian kita diantara kita jika tiga kali sudah, Mbah ya, karena kita bagi-bagi waktu. Nih, ilmu satu iki, kali lagi. Jurus andalanku. Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nankir, Atid Malik Ridwan. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudah tiga kali ya, Mbak. Perjanjian kita tiga kali. Kita selesai. Jadi nggak usah kelamaan karena masih banyak sekali kegiatan saya. Dan masih banyak orang-orang yang minta didatangi. Niat kita untuk silaturahmi agar ada hikmahnya. Gimana, Mbak? Awakmu iki ternyata hebat, aku emang kau hebat. Enggak, Mbak, enggak hebat, Mbak. Enggak.
Pantes. Ini demi jenengan saya menemui. Kalau saya tidak konsisten, mungkin saya tidak merespon. Ini saya tugasnya sudah ya, Mbak ya. Mohon maaf saya cabut ilmunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Sudah Mbak, saya permisi, mohon maaf jika saya ada salah. Saran saya, ayo kita sama-sama membangun silaturahmi yang baik. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjatuhkan, dan juga jangan saling menjelek-jelekan. Kita sama-sama manusia yang punya rasa salah. Kita saling memaafkan secara lahiriah dan batiniah. Oke ya, saya permisi Mbah. Assalamualaikum. Oke sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, mohon maaf lahir dan batin untuk saudaraku, teman-temanku, sahabatku dimanapun berada. Salam santun, salam sayang. Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disembuhkan segala penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.